Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat sejahtera. Hari ini kita ke lokasi lagi seperti biasanya, kandang bebek. Hari ini mau bikin telur, berhubung pembelinya sebentar lagi datang, mau dipiking. Tuh telurnya. Ini telur ini 3 malam, 2 malam. Dua subuh. Telur bebek bertelur itu jam 3 subuh sudah pada bertelur. Telur di dalam sini sekitar 1.600 butir. Bayangin teman-teman, bayangin anggota, 1.600 butir mau di packing atau di rak. Tukang packingnya dari Kalimantan. Esa. Masak telur lagi guys, tangkota. Alhamdulillah disuruh masak telur sama Kai. Udah mendidih sudah. Sebentar lagi mendidih anggota. Tahu nggak ini airnya nih? Pakai air sawah rebusnya. Mantap kan? Hasil buruan. Semalaman pasang bubur jebakan ikan. Oh mantap, campur dia teman-teman, ada gabus, ada sepat, ikan nila, ikan betot, betok. Banyaknya mungkin sebab galung. Tuh pintu tamannya pintar jalan dia tuh. Coba aku lihat tuh laju ya jalan tuh laju kan. Nah. Masih di market tuh. Ayo kita angkat telur rebus anggota. Ya ini sudah masak ini. Lapar nih pagi-pagi mantap. Nih. Rendam dulu. Air dingin. Ayo kita jalan-jalan dulu, menunggu sambil menunggu telurnya dingin. Siapa tahu ada rezeki. Lanjut situ. Nah, ini alat nih, alat pancingannya nih. Nanti bunyi kecil. Apa itu? Bunyi kan? Nih ya, pancing.
Ini pancingan suara burung. Ini jebakannya nih. Ini hasil tangkapan tadi malam. Tuh burungnya tuh, tuh. Nah, tuh. Itu dia. Itu dia. Kenapa bunyinya panjang? Tuh, bunyi kan? Tuh. Lanjut cek-cek dulu sini ya teman-teman. Hari ini ditemani sama Aisyah Sayira. Pelan-pelan Ca, jangan laju-laju. Oh, ada satu kawan. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Cah, apa habis satu? Mari kita lanjut. Kita cuci tempat yang biasa. Itu dia bebek Cah. Anggota bebek itu tunggu telur. Kelihatan hitam, dia bebeknya hitam. Ayo kita petik cabai buat telur masak. Cabai yang menggunakan aja bah, karena pedas. Situ lah, itu tukar. Saya kembali dulu ke pondok. Hari ini baru dapat satu. Kita makan telur dulu sama cabai. Telur rebus menikmati di pinggir di pematang sawah. Tuh. Empat orang peternak. Mantap teman-teman. Peternak bebek. Terus. Tuh omokan bebek. Kayaknya lagi proses pemindahan. Terus sebentar lagi ada yang mengambil pedagang pengepul. Habis itu dikirim ke Makassar, sebagian dijual, sebagian dibuat telur asin. Ini baru 30 piring. Sisanya masih ada di dalam kotak. Alangkota setelah berkeliling-keliling. Kita cek-cek lokasi di sini. Biasanya di sini ada yang petelur. Ayo kita keliling-keliling. Enggak sadar di pinggir jalan. Wah, ini satu nih. Satu lah. Satu. Wah, masih baru nih. Belendir masih ini. Lendirnya ini masih hangat. Alhamdulillah, lanjut lagi. Kesatu teman-teman telur. Masih seberang jalan tapi, aduh, hai. Macam mana lah ya? Mau gak mau lompat lagi nih. Nantilah. Cek dulu sini kita. Tadi kan aku sum di sini ada bibit tumbuh telur warna hitam. Sekarang kita cek. Nah, telurnya kan tuh satu di bawah telurnya tuh. Tuh telurnya tuh bibit warna hitam tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ada satu lagi. Satu lagi seberang jalan.
Gimana cek berangnya? Kemarin aku lompat di sini. Bisa kah ya? Akhirnya berhasil juga lompat. Basah. Luas parit ini 1 meter. 1 meter lebih. Ayo kita ambil telur dari itu. Nah, ini kan. Nah. Ini dia tadi seberang. Masih hangat. Mobilnya nyangkut. Kandas dia, jalannya jelek, belum ditambal. Tuh mobil tuh. Nah, itu mobilnya tuh warna merah putih. Nyangkut itu. Sekitar 100 meter ya. Ini mau diambil telurnya. Sisanya masih ada di box. Udah, kita lanjut yuk. Cari keberuntungan. Tukai. Nah. Ini telur lembek pecah diinjak sendiri tuh, sayangnya. Akhirnya mobilnya sudah dievakuasi. Dibantu para petani. Ayo lanjut anggota. Sana kita cek depan sana. Yang beratap biru. Kosong. Sudah ada orang duluan ke sini. Belum rezeki. Jalannya jelek. Nah, tuh. Namanya juga sawah. Di kota baru jalan yang bagus. Lanjut lagi, semangat. Traktor banyak sawah. Lanjut pada sawah. Anggota ya, mana? Kau mulai naga lu. Teman-teman tani sudah mulai turun. Banyak sawah. Hai Dipal, mana? Kenapa telur? Ah, kebutan, kebutan. Laju, dapat spasi langsung main dorong, disodok. Kita lanjut sini, berhubung sudah tidak banjir, kita ada rezeki. Belum diangkat teman-teman.
cuma ada 4 biji. Tapi yang punya bebek kami direbuskan telur 10 biji, ditambah telur perca 5 biji. Jadi 19 biji semua kami dapat. Sisanya kita makan dulu. Makan kita banyak-banyak di situ 6 biji. Akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.